Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Masih bersama aku lagi. Nih, aku ajak kalian ya. Ini adalah salah satu, ini bisa dibilang danau, tapi ini terhubung dengan lautan lepas. Tuh, lepas ada pesawat juga. Tempat yang sangat indah buat duduk-duduk ya. Ini ada di daerah Tung Chung, Hong Kong ya. Tapi ini tempatnya agak ke dalam ya. Kalian kalau mau ke sini bisa naik MTR turun di Tung Chung, terus naik bis 38 turun di jam terakhir lah. Dari sana mungkin kalian bisa tanya orang ya, karena ini jalannya agak masuk. Dan tadi aku juga nggak bikin videonya, atau mungkin kalian bisa tanya aku. Nah, ini tempatnya sangat indah sekali. Ini sebenarnya pelabuhannya itu sampai ujung sana, panjang sekali. Tapi harus jalan kaki ya. Sayangnya aku di sini nyampe nya siang hari, panas banget. Kalau pagi hari atau sore pasti sangat sejuk. Sejuk sekali. Di sini ada banyak kapal kecil, ini kapal-kapalnya nelayan. Di sana juga ada restoran juga. Itu gedung-gedung rumah ya. Gedung rumah. Nah, terdengar kan banyak suara pesawat. Karena ini dekat sekali dengan bandara, itu gunungnya. Ini tempatnya masih sangat alami. Masih alami sekali. Itu ada pesawat, ada lihat kan? Itu ada nelayan kecil. Di bawah ini banyak sekali ikannya, ini kecil-kecil tapi tidak kelihatan. Karena di sana itu, di balik sana itu bandara. Jadinya itu kayak itu. Banyak sekali pesawat yang lewat. Lepas landas, turun landas ya. Itu ada kereta gantung yang juga bisa naik dari seberang sana. Oh, pokoknya wajib kesini ya. Rutanya nanti aku bisa kasih tahu ya, seperti yang tadi saya bilang. Nanti kita coba aja jalan-jalan sampai ke ujung sana. Tapi aku masih ingin di sini. Tapi sayangnya di sini panas. Harusnya sore ke sini. Lain kali sore-sore ke sini ya. Atau pagi. Jalan-jalan bisa makan di sana ya, kayaknya asik. Ya, banyak kapal-kapal di sana tuh juga banyak kapal-kapal. Nah, di sana juga ada hutan bakau ya tadi aku lihat lewatnya. Wow. Betah banget di sini, seger ya. Suasananya tuh masih alami, sepi sekali. Ada orang yang sedang lihat-lihat ya. Sana itu bisa naik kereta gantung. Oh, di sana itu kayaknya sana itu di balik sana itu ada bandara. Nanti aku coba jalan sampai ke ujung sana lah. Ini kan laut. Sampai sana tuh laut. Di sini spotnya yang paling cantik tuh di sini, suka banget. Wow. Thank you.
Dan ternyata setelah aku telusuri, ini nggak terhubung dengan laut yang tadi ya guys. Ini jalannya beda. Tapi di sini terlihat pemandangannya itu kayak gini. Pokoknya masih sangat alami sekali. Dan juga tadi aku juga lihat banyak yang itu pendaki gunung itu loh, Hangsan ya. Banyak yang Hangsan ke sini. Dan di sana juga tadi kelihatan danaunya juga sampai ke situ. Itu tuh, kelihatan kan juga sampai sana. Tapi ini nggak nembus sih. Ini perjalanannya kayak gini, cuma gunung-gunung deh, masih alami sekali. Dan di sini juga masih ada proyek, nggak tahu mau bikin apa ini. Kita harus naik ke sana, tadi ada tangganya, tapi aku nggak naik ya, panas sekali. Kayak gini Hong Kong yang masih eksplornya masih alam, yang suka jalan-jalan di luar keramaian, datang ke sini Tung Chung. Kalian bisa bayar, di sini ada banyak sekali ya tempat-tempat hiking yang lumayan bagus kayak gini. Udah kelihatan bagusnya. Ya udah dulu guys, sekian dulu jalan-jalannya kita. Kayaknya panas sekali, aku mau balik aja. Panas sekali, aku mau balik lagi ke tempat yang sana. Dan aku harus jalan kaki lagi ke sana. Ya udah, jangan lupa dukung terus vlog saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nanti kalau aku memungkinkan, aku balik lagi ke tempat yang pertama aku bikinkan. Gimana sih jalannya dari arah itu? Ya sudah, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih terdengar suara hewan-hewan hutan ya.